أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله تيادا تهان سلاين الله نبي محمد رسول الله الحمد لله بجيان بقي الله سبحان الله Maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedarlah sentiasa, semuanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Alhamdulillah, saya Ranti Putria kembali menjumpai Anda dalam acara Jendela Kolbu. Pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi Masjid Al-Ma'ruf yang berlokasi di Kelurahan Tanah Patah. Nah pemirsa, nanti di sini kita akan melihat bagaimana kegiatan-kegiatan para ibu-ibu majelis taklim yang berada di Masjid Al-Ma'ruf. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan selalu setia bersama kami di TVRI Bengkulu Besamu Kita Maju dalam acara Jendela Kolbu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Apa kabar? Iya, ini kayaknya ibu-ibu semua di sini sudah ngumpul. Ini acaranya apa sih, Bu? Acara kami rutin, kami mengadakan pengajian yang diisi oleh Pak Ustadz, mendengarkan ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. Mungkin hari ini ya Pak Ustadz kami belum datang, tapi udah dihubungi, masih di jalan. Oke, menunggu ya. Sebentar lagi nyampai beliau. Oke, begitu. Kalau begitu artinya saya dan teman-teman boleh langsung menyaksikan acara pengajian, kemudian tadi ada tanya jawab dan juga ceramah, Ibu ya. Boleh. Oke, makasih Bu. Pak Ustadznya sudah datang berarti. Oh iya. Assalamualaikum. Pemirsa Jendela Kolbu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Pak Ustadz sudah tiba di dalam masjid dan juga sudah siap untuk memberikan pencerahan kepada kita semua dalam acara Jendela Kolbu kita kali ini. Dan langsung saja pemirsa, kita akan dengarkan ceramah dari Pak Ustadz Safril dan akan mengangkat tema tentang kemuliaan orang-orang yang bertakwa. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد. Ibu-ibu dan pemirsa Jendela Kolbu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa hadir bersama di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan marilah kita mencoba menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sebagai tanda kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Tanggal berapa sekarang, Bu? Insyaallah hari ini kita sudah berada di tanggal 6 Sya'ban 1437 Hijriah. Ada satu doa Nabi yang biasa dibaca dan kemudian ini baik kita baca, ibu-ibu. Saya yakin ibu hafal doa ini. Allahumma barik lana fi, bukan fi marzaktana, itu doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan tolong sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir ini insyaallah semuanya umur kita sampai di bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal. Ibu-ibu dan pemirsa Jendela Kolbu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini bahasan kita adalah tentang kemuliaan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yurzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan tunjuki jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang dia miliki, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Dan ini kemuliaan orang bertakwa. Orang yang bertakwa ini ada jaminan khusus dari Allah, kalau dia punya masalah, Allah Subhanahu wa taala tunjuki jalan keluar dari persoalan hidupnya. Kan ibu-ibu yang mulia, setiap kita punya masalah. Saya yakin kita ini semua punya masalah. Saya punya masalah, termasuk ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu ini ada masalah semua. Iya enggak, Bu? Iya. Nih lihat ini wajah-wajah orang bermasalah semua ini. Iya kan? Kayak ini mama masuk TV aja nih pakai miam, pakai bedak. Biasanya murah-murah mukanya. Tapi hari ini yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin siapa yang punya masalah, dia dekat kepada Allah, Allah selesaikan masalahnya. Maka ayat ini jaminan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tunjuki jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang dia miliki. Ya kan? Kita punya masalah, baik masalah keluarga, masalah ekonomi. Kalau kita punya masalah itu, kita datang kepada Allah, maka Allah selesaikan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, jangan datang ke dukun. Ya, Bu. Kalau datang ke dukun, masalah satu belum selesai, akan muncul masalah baru. Ya kan? Teman saya hilang motor, ada yang bilang, "Kalau mau dapat motor kamu, tuh datang kepada dukun, Camkoha." Saya bilang enggak usah datang, tapi diam-diam dia datang. Ya kan, ingin selesai masalahnya bukan minta kepada Allah, minta kepada dukun. Ternyata hadirin yang mulia, dukunnya bilang apa? Kalau kamu selesai masalah kamu, harus bawa ayam satu ekor, dipotong, lalu darahnya masuk mangkok, di mangkok itu dilihat di mana motormu sekarang. Ternyata setelah ayam disembelih, darah ditaruh dalam mangkok, lalu kemudian kawan saya disuruh melihat di dalam mangkok ada motornya. Ternyata motornya tidak ada. Dukun bilang apa? Ayamnya ternyata kurang, enggak bisa seekor, harus 5 ekor. Ayamnya dibawa 5 ekor, ternyata pada akhirnya ayamnya habis, motornya tidak dapat.
Maka ini kalau kita datang kepada orang lain, kita datang kepada makhluk, datang kepada manusia, minta masalah kita diselesaikan, kadang-kadang masalahnya tidak selesai, malah kadang menimbulkan masalah baru. Maka orang yang beriman, orang yang bertakwa, Allah muliakan. Ketika dia punya masalah, datang kepada Allah, Allah selesaikan masalahnya. Kita punya masalah, tengah malam, bentang sejadah, ambil wudhu, sholat tahajud, Allah sudah jamin. Ya kan? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasa rabbuka maqaman mahluda. Di keheningan malam, bangunlah kalian, sujudlah, salatlah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala angkat kalian menjadi derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahajud, salat malam minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah kabulkan, karena janji Allah pada dalam Al-Quran, Uduni astajib lakum. Kita ulang sama-sama, Uduni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, aku kabulkan doa kalian. Ya kan? Bahkan dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca bulan puasa, surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang di mana aku, bilang kepada mereka bahwa aku dekat kepada mereka. Bahkan ada ulama mengatakan Allah lebih dekat dari urat leher kita. Ujibu da'watad da'i zada'an. Janji Allah dalam ayat ini, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Tapi syaratnya, falyastajibuni waliyuminu bi, hendaklah dia memenuhi panggilanku dan dia beriman kepadaku. Nah, maksudnya ibu-ibu, pemirsa Jendela Kolbu yang dirahmati Allah, kalau kita minta kepada Allah harus sungguh-sungguh minta sungguh-sungguh kepada Allah. Menangis kita, ya Allah, saya punya masalah ini, ya Allah, selesaikan masalah saya, ya Allah. Tidak ada tempat saya menyembah, tidak ada tempat minta tolong kecuali kepada Engkau, ya Allah. Kalau ini kita berdoa, Bu, insya Allah doa kita dikabulkan Allah. Tapi jangan main-main doanya, apalagi sambil cengengesan. Ya Allah, kabulkanlah doaku, ya Allah. Kalau Engkau mau, ya Allah. Kalau tidak mau, tidak apa-apa, ya Allah. Nah, itu doanya enggak dikabulkan Allah. Ya kan? Mintanya sungguh-sungguh. Ya kan? Mintanya sungguh-sungguh. Kabulkanlah ya doa saya, ya Allah. Kalau Engkau tidak kabulkan, tidak ada tempat aku menyembah, tidak ada tempat aku minta tolong kecuali kepada Engkau, ya Allah. Insya Allah kalau sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Persoalan nanti, kalau kita berdoa kepada Allah dan doa kita belum diijabah Allah sesuai dengan kemauan kita, maka kita harus husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi sesuatu yang kita minta menurut Allah tidak baik bagi kita dan keluarga kita. Maka kadang-kadang kalau kita minta kepada Allah, tidak dikasih Allah. Ya Bu ya? Ada enggak doa ibu yang belum dikabulkan Allah? Ada enggak doa ibu yang ibu minta kepada Allah yang belum dikabulkan Allah? Banyak ya Bu ya? Banyak. Boleh jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah, belum dikabulkan Allah. Mungkin ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa yang kita minta itu tidak baik bagi kita menurut Allah Subhanahu. Maka kita harus husnuzan kepada Allah. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, Wa sa'an tanqara'u syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci, itulah yang baik bagi kamu menurut Allah. Ya kan? Dan sebaliknya, wa sa'an tuhimmu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai, tapi itu tidak baik bagimu menurut Allah. Ada ibu-ibu bertanya dengan saya, Bu, apa katanya Pak Ustaz? Menurut Allah, menurut saya, Allah itu tidak adil. Dia bilang gitu.
Saya bilang, kok berani ibu bilang Allah tidak hadir? Iya Pak Ustaz. Ya kan? Buktinya saya ini, saya sudah taat kepada Allah. Ya kan? Saya kalau di masjid itu belum azan, saya sudah di masjid. Sholat saya rajin, puasa saya rajin. Lalu kemudian infak saya rajin, ada musibah saya datang, ada pengajian saya hadir, pesta diundang saya datang. Menutup aurat, sudah pakai jilbab saya Pak Ustaz. Tapi buktinya saya miskin terus Pak Ustaz. Coba tengok sebelah rumah saya Pak Ustaz. Orangnya tidak pernah sholat, roknya semakin pendek, kayunya Pak Ustaz. Ya kan? Saya pikir-pikir, menurut saya pikiran ibu ini masuk akal. Dia sudah taat, tapi miskin. Ada orang tidak sholat, tapi kah? Ada nggak bu di sekitar kita? Ada. Dia tidak sholat, ibadah nggak, Ramadan nggak pernah datang ke masjid, tapi kaya. Nah kita kadang-kadang sholat rajin, puasa rajin, tapi miskin. Ya kan? Dan ternyata tidak ada orang yang mau minta miskin dalam hidup ini. Saya ibu-ibu, doa Nabi, saya coba hafal-hafal, banyak doa Nabi. Ternyata ada satu doa Nabi yang saya jangankan ngamalkan, baca aja bu, berat saya bacanya. Ya kan? Apa doanya? Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, ya Allah. Mau ibu ngaminkan doa ini, bu? Mau hidupkan saya dalam keadaan miskin, ya Allah. Matikan saya dalam keadaan miskin, ya Allah. Dan kumpulkan saya di akhirat bersama-sama orang miskin, ya Allah. Mau ibu ngaminkan doa ini? Enggak ada yang ngaminkan. Kalau kita sudah minta, yang kita minta kaya, ibu. Coba lihat doa sholat duha kita. Ya Allah, mudahkan rezeki saya, ya Allah. Kalanya di langit, turunkan, ya Allah. Kalanya dalam bumi, keluarkan, ya Allah. Kalanya jauh, dekatkan, ya Allah. Kalanya dikit, banyakkan, ya Allah. Kalanya sulit, mudahkan, ya Allah. Kalanya haram, halalkan, ya Allah. Ini orang Islam ini, kita ini, bu. Yang haram aja minta dihalalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang minta miskin. Tapi kalau itu yang diberikan Allah kepada kita, boleh jadi itulah yang terbaik bagi kita menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu ibu, di zaman Rasulullah hidup seorang namanya Sa'labah. Orang yang taat kepada Allah awalnya karena miskin. Tapi setelah jadi orang kaya, malah dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah termasuk zaman Nabi Qarun alaihissalam, ada seorang pemuda, ya kan? Ada seseorang yang awalnya sangat taat kepada Allah, dekat kepada Nabi Musa, ya kan? Yang biasa kita kenal namanya si Qarun, ya kan? Sering dengar nama si Qarun bu? Qarun. Qarun ini dulu adalah orang yang taat kepada Allah, hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian ternyata dia minta kepada Qarun, kepada Nabi Musa agar didoakan jadi orang kaya. Awalnya dia taat kepada Allah, setelah jadi orang kaya malah dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ibu yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang diri kita, sedangkan kita tidak mengetahui. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu tentang diri kita, sedangkan kita tidak mengetahui. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita punya masalah, kita datang kepada Allah, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, kalau doa kita dikabulkan, alhamdulillah. Nah kalau doa kita belum dikabulkan Allah, kita harus berbaik sangka kepada Allah subhanahu, karena kita yakin apapun keputusan Allah, apapun yang diberikan Allah untuk kita, itulah yang terbaik bagi kita menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jaminan yang pertama. Orang yang bertakwa kepada Allah, jaminan Allah adalah bahwa mereka akan ditunjuki jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang dia miliki. Yang kedua, dalam ayat ini surat At-Talaq ayat 3, wa yurzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah inilah kemuliaannya bu.
Allah berinya rizki dari jalan yang tidak terduga-duga. Maka kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah, Ibu, kita tidak usah takut tidak dapat rizki. Lihat, Ibu, contoh alam, burung keluar dari sarang pagi, perutnya kosong. Begitu pulang, Ibu, ternyata burung perutnya kenyang. Bahkan dia bisa bawa untuk anak-anaknya di dalam sarangnya. Ada enggak burung yang sarjana, Bu? Enggak ada. Ada enggak burung yang tamat sarjana ekonomi? Enggak ada. Ada enggak burung yang profesor? Pernah enggak Ibu dengar profesor burung? Ada enggak? Enggak ada. Tapi ternyata, Ibu, burung saja yang tidak sekolah, ketika dia keluar dari sarangnya mau berusaha, Allah jamin rezekinya, Ibu. Nah, apalagi kita manusia. Manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia ini adalah manusia terbaik, ya kan? Hamba paling sempurna. Nah, kita ini, Ibu, orang yang bertakwa kepada Allah, tidak usah takut persoalan rizki, karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan rizki kita dan Allah beri rizki kita dari jalan yang tidak terduga-duga, karena jaminan Allah. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu makhluk Allah pun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah siapkan rezeki untuknya. Jadi, Ibu yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa kepada Allah ini tidak pernah takut dalam hidup ini, Bu. Tidak pernah takut. Bahkan Allah bilang dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala utus ribuan malaikat untuknya. Ya kan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala bilang, tatanazzalu 'alal malaikat alaihi. Allah Subhanahu wa taala utus ribuan malaikat untuknya. Sambil malaikat itu mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak usah takut dalam hidup ini dan tidak usah bersedih hati. Allah utus malaikat, Bu, untuk membisikkan kepada kita, orang yang bertakwa kepada Allah, bahwa orang yang bertakwa kepada Allah ini, Allah bilang, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu hidup di dunia tidak usah takut. Ya kan? Tidak usah takut tidak dapat rezeki. Makanya kita dalam hidup ini, Bu, jangan mencari rezeki yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendapatkan pekerjaan dengan cara yang tidak halal. Makanya kita kalau masuk PNS jangan pakai sogok menyogok, karena rezekinya tidak diridhoi Allah. Kalau mau dapat jabatan, jangan kemudian sogok menyogok, jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, yang penting dapat jabatan. Jangan, Allah tidak ridho Allah, Bu. Siapa yang dapat rezeki ya Allah tidak ridho, maka Allah Subhanahu wa taala sempitkan hidupnya. Walaupun rezekinya banyak, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, kalau Allah tidak ridho dengan rezekinya, maka Allah sempitkan hidupnya. Ada jaminan Allah dalam Al-Qur'an, وَمَنْ أَعْلَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ. Siapa yang lupa kepada Allah? Lupa ini kan boleh jadi lupa tidak sholat, lupa tidak bersyukur, termasuk menyampingkan Allah dalam persoalan rizkinya. Dia tidak peduli halal dan haram dalam mencari rizkinya, lupa dia kepada Allah. Maka Allah bilang, وَمَنْ أَعْلَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ. Siapa yang lupa kepada Allah, Allah sempitkan hidupnya. Sempit hidupnya, Bu. Pikirannya sempit. Boleh jadi termasuk rizkinya sempit. Mungkin rizkinya banyak, tapi dia tidak bisa menikmati rizkinya. Ya kan? Dia punya duit di bank banyak. Ya, di bank, tapi enggak pernah dinikmati. Tiap mau tidur, lihat bukunya. Lihat bukunya, ya kan? Tapi tidak pernah dinikmati. Kalau kita ke rumahnya, kalau dia masak gulai dari Sabtu sampai Kamis, gulainya terong itulah, duitnya banyak. Nah, boleh jadi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak ridho kepadanya, karena Allah enggak suka kepadanya, dan kemudian Allah sempitkan hidupnya.
Dan yang lebih berbahaya, orang yang lupa kepada Allah dalam persoalan rezeki ini, wa nahsuruhu yauman qiyamati ya'ma, dan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia di akhirat nanti dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu dan pemirsa jendela kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah muliakan kita dalam kehidupan ini, Allah selesaikan setiap persoalan yang kita miliki, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan hidup kita, dan Allah jamin rezeki dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tekadkan, kita niatkan dalam hati kita untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jendela kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita menyaksikan ceramah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustaz Safril yang mengangkat tema tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa. Pemirsa, tadi Pak Ustaz sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang bertakwa itu diturunkan oleh Allah 1000 malaikat untuknya, dan juga akan diberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Begitu beruntung dan begitu mulia orang-orang yang bertakwa. Pemirsa, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, akhirnya saya Ranti Putri yang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Thank you.